Cintai bumi ya, Pak. Ya, biar nyaman untuk kita dan untuk semua. Open it. Halo. Sekarang kita masih di perjalanan. Tadinya kita kan mau ke arah Rancecet, tapi jalan-jalan santai, habis isi air juga. Terus kita nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, tadi mau ke Tanjung Lesung juga, atau Rancecet atau Tanjung Lesung, paling dekatnya kan Tanjung Lesung, baru ke Rancecet. Ternyata tadi ngobrol sama orang-orang di pom bensin, coba ke apa namanya, Batu Hideung, Pantai Batu Hideung. Nah kita sekarang mau coba ke sana, karena sekarang itu udah waktunya udah jam 4 sore. Oke, ikutin terus guys. Ada di pasar, satu daerah perjalanan kita. Saya mau beli sesuatu dulu buat kita masak nanti. Sayur apa, mau apa? Tempe. Tempe, Bu. Oke. Di tempe. Beli kangkung dong. Kangkung boleh. 2 ikat aja. Kayak kangkung 5.000 deh. Ya, 5.000. Beli tomat, Bu. Tomat berapa? Tomat merah 5.000. Berapa? 5.000. Oke. Telur dong. Kita mau beli telur dulu ya, guys. Kilo. Di warung Agen. Coba lihat ikan. Ada ikan apa?
kita belum tahu. Kita mau cek dulu ikannya. Ini fresh gak ikannya? Fresh gak? Segar gak? Segar ya? Wah, jangan gede-gede. Kita cuma bertiga. Oh, bertiga. Saya sama istri sama anak saya umur 4 tahun. Oh. Ini ikan kue ya? Iya. Berapaan? Ya aja, 35 per kilo. 35 per kilo. Kok mahal sih? Berapa? Hah? Berapa? Jangan mahal-mahal dong. Iya. Berapa kilo? Ya sih sebenarnya kilo aja nggak usah banyak-banyak. Yang coba segede gini? Iya, yang segede gini aja. Meletik banget ya. Entah sekilo aja deh. Yang segede gini aja tuh. Kok pada hancur sih? Kira gitu tuh, bagus tuh yang ini. Ini ikan kapan sih? Apa? Ikan kapan? Ini yang bagus. Oh. Baru datang. Ada ikan apa lagi? Ikan ini doang. Ikan apa? Ikan kue. Oh, kebesaran. Gede-gedean. Enggak ada lagi ini. Kan ini aja ya? Iya, ada itu bawah. Coba lihat. Coba, ada bawah nanti. Ini berapa bawahnya? Bawah mah murah. Berapa? 25. 25 sekilo. Kita beli bawah aja deh. Bawah aja. Bawah. Berapa sekilo? Kita sekilo aja. Kita beli bawal guys, kilo. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanan kita guys. Kita habis beli ikan tadi, akhirnya kita beli ikan bawal karena kita lihat ikan kuenya kurang fresh. Ikan bawalnya agak mending. Sekarang kita masih menuju Pulau Binangan. Medannya kayak gini, jalanannya aspal cuman banyak lubang, jadi rusak-rusak. Tapi kayaknya masih apa lagi dalam proses perbaikan. Ini di Jalan Raya Sumur, kilometer 7. Semangat guys, kece badai. Wah, kita sudah mau sampai Pantai Binangan. Kita coba masuk dulu ya guys. Pantai Binangan. Tapi dari sini masih 7 menit lagi guys. Ikuti terus ya sampai kita masuk ke area pantainya. Oke, lanjut. Lihat guys. Sulawesi. Guys, kita sekarang sudah masuk ke Gang Menara Pulau Pantai Binangan. Halo Pak Jaya. Pak Jaya kan? Oh iya. Nah, ini Pak Pulung. Jadi jalur ini cuma satu ya, Pak ya? Nah, ini muterin Tanjung ini ya. Oh iya. Jadi ini sepanjang ini pantai semua ya? Iya, pantai semua. Nih guys, ini pantai rekomend banget. Tempat ini masih asri. Karena memang tempat wisatanya belum terlalu ini ya. Iya. Jadi paling cuman kayak warung-warung doang ya, Pak ya. Oh iya. Penginapan ada di sini dekat-dekat sini. Apanya? Penginapan. Penginapan. Belum ada. Belum ada di sini. Belum ada ya. Nah, guys, jadi buat teman-teman yang mau camping, berwisata di sini, jangan segan-segan, datang aja nih di Pantai Binangan. Tempatnya asri banget. Lautnya biru. Hamparan pasir luas. Luas. Sekelilingnya ini kalau lurus ke sana terus sampai Tanjung sana muter lagi, ya, muter. Itu bisa keluar lagi ke sana ya. Iya. Siap. Oh gitu ya. Siap. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oh iya.
pantai seindah ini, sayang banget sampahnya di sini banyak banget. Orang pada buang sampah sembarangan. Oke, sekarang gue mau coba beresin dulu, gue mau sapuin. Tadi udah ada sapu, gue beli sapu. Semoga bisa lebih bersih daripada ini. Oke guys, jaga alammu, jangan buang sampah sembarangan. Cintai bumi ya Pak. Ya, biar nyaman untuk kita dan untuk semua. Asik. Ini bukan pencitraan ya guys. Ini karena anaknya bawel. Memang tulus. Dan karena memang anak gua bawel. Terlalu banyak sampah. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada, kalau kalian suka trekking, suka camping, nongkrong-nongkrong juga doang misalkan, tolong jaga lingkungan alam, jangan buang sampah sembarangan. Kalau enggak, mendingan enggak usah camping, enggak usah nongkrong, enggak usah trekking. Oke, siap Pak. Tapi ayo buang sampah. Iya, Papi lagi buang sampah. Kan Inca suruh buang sampah. Iya. Biar enggak kotor. Biar enggak kotor ya? Iya, karena Inca maunya yang bersih. Oh, Inca maunya yang bersih. Iya. Oke. Okay. Iya, Papi harus bersihin. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Setidaknya lebih better daripada tadi ya. Sama-sama plastiknya udah enggak ada. Saya kumpulin semua, saya masukin di kantong merah itu tuh. Ntar tinggal kita bakar atau kita buang. Sayang banget kan, pantainya indah kayak gini tapi sampahnya berserakan. Tolong jaga alam Indonesia, jangan buang sampah sembarangan guys. Terima kasih guys, ikutin terus video kita, jangan sampai di skip. Paginya ini kan Bi, hasil mancing tadi ya? Hah? Iya dong, oh, ikan bawal hasil mancing. Mancing di pasar. Ternyata mancing gak segampang itu ya guys. Tidak semudah itu mancing guys. Tapi memang tadi jamnya kurang tepat. Kata bapak-bapak yang tadi gua tempelin mancingnya, udah kesorean katanya. Oh iya iya. Tadi ada bapak-bapak dapat ikan apa tadi dia sebutnya. Kok gede banget kayak ikan kambing-kambing. Dagingnya tebel, kulitnya tebel banget nih. Harusnya pagi ya mancingnya, jam 2-an, katanya nanti malam mancing dari sini bisa sih. Ntar kan malam pasang nih, di depan sini bisa mancing gitu. Bisa dapat kepiting gak? Iya. Mancing keributan sih cepetnya. Oke ya, ini lagi tadinya mau dibakar. Tadinya ini ikan bawal ini mau dibakar. Cuman karena yang buat bakarannya itu gak ada, ketinggalan. Tadi juga mau beli lupa. Alhasil nih, ikan ini mau digoreng dulu. Besok baru kita mau bikin ikan bakar rencana. Besok cari ikan yang fresh, yang seger buat dibakar biar enak. Gak usah dibumbuin apa-apa, cuman dikasih garam doang sama persing jeruk langsung dibakar. Baru nanti makan pakai sambal kecap. Oke? Okay, ikutin terus ya video kita. Dan saatnya kita goreng ikan bawel. Ikan bawel. Ikan bawal. Ikan bawal maksudnya. Iya. Yang bawel mah Inca, bukan ikan. Pak, Inca yang bawel. Salah ya? Salah. Oh. Nah, ini dia nih. Ini rumput laut yang tadi saya rebus. Rumput laut yang tadi saya rebus. Sekarang saya mau potong-potong bawang putih, bawang merah. Kita tumis. Oke. Okay. Lihat hasilnya kayak apa ya, kasih cabai juga dikit. Oke, okay? Ikutin terus guys, jangan di skip ya. Oke, okay guys, sekarang kita mau tumis ini rumput laut yang tadi nih, yang gua ambil, udah direbus, udah dicuci lagi pakai air bersih. Sekarang lagi iris-iris cabainya sama tomatnya. Mana Mi? Ada tadi aku di tomat. Thank you.
Oke, kita pakai bumbu bawang merah, bawang putih, sama cabe, sama tomat. Tomatnya 2 aja, biar seger. Enak guys, tinggal dicuci, tutup air, langsung kita potong-potong guys. Tadi ceritanya kita didatengin sama warga sini guys, sama emak-emak namanya Mak Enah, bawa parit, bawa arit itu loh buat rumput. Katanya kalau bahasa Indonesia dia pakai bahasa Sunda. Siapa nih di dalam? Berdua apa? Pacaran? Wah, duh, ngeri banget nih. Oh, nggak taunya tempat yang kita tempatin ini, karena memang tempatnya itu mojok, jadi banyak dipakai orang untuk pacaran, guys. Wah, gasnya habis. Waduh. Kan kamu ambil yang masih banyak. Tiba-tiba ngedrop gini. Kamu udah dipakai. Kamu udah bilang ganti kan. Blu. Ya. Tanya mainan ada nggak? Hah? Mainan ada nggak? Nggak mungkin ada ya. Ntar aku cari nih di tempatnya warungnya Om Dodi. Guys, berhubung gas kita habis, jadi saya harus jalan kaki cari gas dulu. Oke guys, ikutin terus ya. Oke guys, gas kita habis. Sekarang saya mau jalan kaki dulu, beli ke warung. Kita cari warung dekat-dekat sini. Guys, di sini pojok guys. Nanti kalau udah dapat warung, kabarin ya guys. Ikuti terus video kita, jangan di skip ya guys. Lanjut. Oke guys, ini sekarang kita sudah tumis nih. Sudah dikasih bawang putih, bawang merah, tomat. Semut lautnya masuk, tinggal dikasih garam, gula. Oke, ini apa namanya, ikannya sudah dilanjutkan lagi. Guys, oke, ini dia menu makanan kita hari ini. Ayam goreng, goreng lagi. Tadi ini mau dibakar, cuman ya karena nggak ada itu pengangannya. Ini dia, tumis. Tumis rumput laut sama tempe goreng. Wih, say thank you dong. Thank you, Mami. Sama-sama, sayang. Nih, coba ini. Ini mau coba. Rumput laut. Cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Kata orang sini-sini dijamin, insya Allah tidak beracun, guys. Kalau enak, besok-besok kita ngambil yang banyak kan. Enak, kering. Hah? Krenyes-krenyes ya? Coba. Siapa yang sudah pernah makan tumis rumput laut, guys? Ini kita pertama kali nih, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain ya. Enak-enak banget. Dia teksturnya garing, krenyes-krenyes, cuman agak berlendir kayak layaknya rumput laut gitu loh. Iya kan? Iya. Oke, kalau gitu kita makan dulu ya, guys. Selamat makan. Ini dia makanan kita. Di sini ada tempe goreng, tepung, cumi, rumput laut, sambal ikan. Ini semuanya dari laut. Kita coba ya rumput lautnya pakai nasi. Seafood. Pakai sambal. Seafood ala keluarga Cendiro. Makan guys. Enak ya? Enak, Ternyata rumput laut ditumis enak banget.
besok. Besok ambil banyak kan ya, Pi? Besok akan gua ambil yang banyak kan. Ya nanti mau pengen nak. Karena setahu gua rumput laut itu tinggi serat dan bagus buat pencernaan memang tentunya. Makan guys.